3 Herrensyah Sowoyi. Ayo untuk Malaysia. Mulaan yang menyaksikan cross net itu tak lepas daripada Sowoyi. Kita memikirkan mungkin ada sesuatu boleh hadir dari situ setelah pertahanan yang cukup mantap dari Herrensyah. Tapi mereka datang dan terus datang dan Oh Suan Yi menyudahkannya. Baik. Merhatikan ada ruang dan peluang di harapan jaring dengan ketinggiannya ideal. Berapa mainan cross court kali ini dari Sowoyi untuk dua sama. Terperangkap di jaring pula Herrensyah. Drop demi drop. Dan yang ketiga barulah membawa kepada tiga sama. Cantik. Buatkan mereka perlu untuk bergerak keseluruhan gelanggang. Dan anda akan melihat kepada hasilnya. Sekali lagi, jika tadi memfokuskan kepada drop, kini memfokuskan kepada serangan juga drive yang lebih deras ini terhadap Oh Suan Yi. Peluang sebenarnya. Satu drop saja. Ini mungkin senjata terbaru untuk Herrensyah Sowoyi yang sememangnya diketahui mempunyai variasi dalam serangan mereka. Ini kesilapan berturut-turut daripada Liu Yuchen. Kesilapan dalam menerima servis dari Herrensyah yang sememangnya servis yang cukup tipis.
Peluang. Oh, namun sayang Puslong pula ada peluang untuk Sui mematikan rally. Kemudian yang satu Puslong dari Erangia. Mata kelima. Menghampiri satu jam di sini. Di sebelah langsungnya satu lagi aksi beregu lelaki. Pemenang akan menentang pemenang di sini. Tak lepas di jaring. Permainan di jaring seawal. Servis lagi. Oh, terlalu tinggi. Itu peluang. Oh, diselamatkan. Oh, Sui. Itu cantik dari Sui. Dan mata itu sememangnya akan mengubah bandul dalam perlawanan ini buat Erangia dan Sui. Sui MVP di sini. Tiga kali walaupun sudah tersungkur dan Erangia mengambil kawalan selepas itu. Erangia dengan satu pukulan berkualiti cross court untuk mata sembilan. Matikan ini. Bagaimana anda melakukan perkara itu? Sembilan lima. Straight line smash saja daripada Shuan Yi. Oh, satu lagi Anfostero. Kesilapan daripada Sui dalam melakukan drive. Belum lagi. Oh, itu sebenarnya peluang. Peluang besar untuk Sui lebih-lebih lagi. Sememangnya disukai oleh jurulatih China. Dibiarkan keluar empat mata berturut-turut. Erangia dan Sui kelebihan empat mata mereka. Lupus begitu saja. Turut-turut. Tiga berturut-turut serangan dan akhirnya Sui mematikannya. Untuk makluman, lawan mereka sekarang ini untuk Erangia Sui adalah pemenang World Tour Finals pada tahun lalu di Bangkok. Oleh sebab itulah saingannya cukup-cukup sengit. Juga pemenang Piala Sudirman tahun ini, Suzhou. Oh, masih dalam permainan, masih dalam permainan. Di sudut kecergasan sudah pasti Erangia Sui ada banyak di badan mereka. Lebih lagi
berlatih lebih 7 jam satu hari. Lebih lagi untuk kejuanan-kejuanan besar seperti ini. Oh, siapa nak ambil? Cross net. Petik dengan mudah dua smash tersebut. Tak lepas. Bertahan dengan cukup baik daripada smash yang cukup kencang berkali-kali dan kemudiannya terperangkap ialah Oh Xuan Yi. Sedikit selingan. Satu Sairaj Rangki Reddy dan juga Chirag Shetty sedang mendahului 11-3 ke atas wakil Singapura Nge Chuchia dan juga Johan Prajogo. Di sini game ketiga, Raja Soe mendahului 12-9. Beberapa serangan dibenarkan dan Liu Yuchen mengambil kesempatan tersebut. Cantik serangan berturut-turut tersebut. Set up Erensha dan kemudiannya Suyi sekali lagi ke arah pemain yang sama. Masih lagi cukup sengit. Luang sebenarnya. Satu lagi rally yang berkualiti. Oh. Satu lagi straight line drive ke arah Soyi. Satu lagi rally yang cukup-cukup baik. Thank you. Okay, play it,
kini kelebihan Aaron Chasowi hanya dua mata. Deparan masih lagi belum berakhir. Dan kita sudah pun ada dalam 1 jam 7 minit. Kini Soyi pula yang terperangkap di jaring. Seolah-olah sudah berjangkit kepada Aaron Chia pula. Tiga belas sama. Nampak niat Aaron untuk mengajak bermain di jaring. Oh, hampir menjadi. Baik. Cross net yang hampir menjadi dari Soyi, tetapi selepas itu Aaron Chia mengambil situasi ini untuk menyudahkannya. Sayang. Oh, sangat-sangat sayang. Satu yang tersasar pula di sebelah kanan gelanggang China. Setelah straight line terhadap Aaron Chia pula kali ini dilakukan. Serangan berturut-turut. Oh! Serangan berturut-turut yang dapat untuk diangkat oleh China dan kemudiannya dia melantun di raket Soyi di tempat yang salah. Dan beregu China ini berada di hadapan buat kali pertama sejak sekian lama. Satu lagi selingan. Di court 2, India sudah menang 21-7. Di sini masih belum tamat game ketiga. Cantik. Itu kebangkitan yang dimahukan. Lima belas sama. Kala Aaron Chia Soyi turun, pasti ada dramanya. Di sini juga masih belum berpenghujung lagi. Kini medical diperlukan untuk Liu Yuchen. Tak ada kecederaan di
kaki kirinya itu. Apa pula yang ingin berlaku sekarang ini? Nampak seolah-olah mengalami kecederaan. Inilah Liu Yuchen. Perkara yang sudah pastinya tidak dimaukan. Jutaan rakyat China sekarang ini sedang berdebar menyaksikan apa yang berlaku pada Liu Yuchen dan juga kecederaannya. Kedudukannya masih 15 sama. Nampaknya Liu Yuchen okey. Kita juga mahukan perlawanan ini untuk tamat dengan ada pemenang dan bukannya tamat akibat kecederaan yang memaksa sesiapa pun untuk berhenti bertanding. 15 sama. Oh, satu petikan yang terus jauh tersasar. Baik, terkandas di jaring ialah Oh Xuan Yi untuk 16 sama pula sekarang ini. Dan game ketiga ini menjadi game paling panjang sekali. Game 2, 27 minit. Kita sudah memasuki minit ke-28. Oh, cantik. Straight line. Jumping smash daripada Aaron Chia. Untuk 17. Setiap mata, setiap kali mendapatkan kelebihan, itu perlu untuk diambil sebaik-baiknya. Kita di mata-mata kritikal game 3. Wah. Nampak seolah-olah momentum itu masih lagi belum tiba. Masih lagi belum mendapatkan peluang untuk terus mendominasi perlawanan setelah berada di depan. Cross net tersebut dari Aaron Chia. Satu lagi rally yang baik. Oh, peluang. Peluang untuk Aaron Chia. Peluang untuk So Wu Yi. Cross net. Cantik. Satu lagi rally yang cukup sukar. Dan tolonglah. Tolonglah selepas ini momentum itu benar berada bersama dengan Aaron Wu Yi. Sedikit kerai yang kecil daripada So Wu Yi menunjukkan bagaimana mereka perlu berjuang untuk mendapatkan mata 18 itu. ...18-17. Tolong jangan ada point to point lagi. Oh, tengok di sebelah. 7-3 untuk India. Jangan kata sana nak habis dulu, baru datang sini. 18-17. Cantik. Setelah pertahanan yang cukup baik, walaupun raket mereka
bertembung buat seketika. Anfostera dari Ousuanyi yang datang secara tiba-tiba untuk mata 19. Dan satu lagi minta tolong. Tolonglah 19-17 ini terus ditamatkan. Tolong jangan terjadi seperti mana apa yang berlaku di game 2. China mendapatkan mata 18. Ini Soo Yi pula yang cuba untuk mengajak mereka bermain di jaring, tak menjadi. Mainan no lifting masih lagi kekal bersama kedua-dua beregu. Bertubi-tubi terhadap Soo Yi, peluang. Dan 20-18. Serangan bertubi-tubi. Dan ini merupakan peluang untuk terus melayakkan diri ke separuh akhir. Soo Yi tercedera walau bagaimanapun. Terus memerlukan rawatan di siku kanannya itu. Tangan ataupun sikunya, tapi nampak seolah-olah ada yang berdarah, tak pasti apa. Tolonglah bertahan. Spray betul di tangannya. Ya, sudah pastinya sakit, sudah pastinya perit. Tapi percayalah Soo Yi akan ada kemanisan di penghujungnya. Jika anda dan juga Aaron Chia mampu untuk mendapatkan mata 21 yang terus menutup perlawanan ini. Serangan-serangan sudah mula dihalakan ke arah Soo Yi. Dan mental, kekuatan mental beliau dan kemahuan untuk melakukan pertahanan, itu sajalah yang membuatkan beliau masih lagi mampu untuk bertahan dalam perlawanan yang cukup memenatkan ini. 1 jam 18 minit sudah pun berlalu. Setengah jam kita menyaksikan perlawanan yang ketiga atau game tiga ini. Dua match point buat Aaron Chia dan Soo Yi. Satu lagi aksi separuh akhir untuk Aaron Chia dan Soo Yi dalam satu lagi perlawanan yang